Oke guys, kita pergi rumah tradisional. Ini kalau barang jatuh nih bikin menyeramkan nih. Oke. Oke guys. Hampir saya jatuh guys. Suasana yang nah, ini adalah pokok bakau. Pokok bakau tingginya. Oke, kita tengok dulu. So ada pelantarnya guys, nanti kita naik. Ada warna boleh menampunglah keberatan saya nih. Jadi kita tengok apa dia bilang di sini. Rumah tradisional Bogit. Oh, suku kaum Bogit tinggal di Pulau Bangi di bagian utara negeri Sabah. Oh. Ini suku kaum Bogit. Baru saya tahu begini pula rumahnya. Assalamualaikum. Ini sebuah bilik tidur anak perempuan bujang. Oh, ini perempuan bujang. Oh. Oke guys, kejap ya. Gelap. Alah, kejap ya. Tidak ada lampu. Saya kasih hidup lampunya sekali. Oke. So, ini ting apa nih? Tinangkat kan nahan bilik tidur anak perempuan. Okey ni. Okey. So ini ruang dapurnya. Oh, ada ruang dapur. Ah, ni ruang dapur. Oh, ruang dapur. Ini kawasan basah mau nyuci. Okey guys, sorry lah gelap ya guys. Inilah kawasannya. So ini tempat tidur orang tua di sini, orang tua tidur. Ini tempat tidur nenek. Oh, ini nenek. Oke. Hancur. So ini untuk bujangan kali. Ah, ini anak laki bujang. Tempat tidur bujang sini. Memang tradisional lah. Oke guys. Ini tangga dia. Okay. Mana naik? Naik. Naik. Kita naik guys. Okay, naik. Allah Akbar. Jaga kepala. Okay. Okay. Oh, ini rumah tradisional. Seluar tu pun rumah tradisional tapi seram pula guys. Dapat kita naik. Okay guys, oops. Oh, okay. Wah, cantiknya. Susana dan ya. Beto jangan naik lah. Jangan naik. Situ sih kamu. Ini set tingginya guys. Ini pelantar. Mungkin ada simpan barang di bawah nih. Kepenatan juga saya guys. Inilah keadaannya. Oke guys, ini adalah keadaan rumah untuk suku kaum Bonggit, Bonggi di utara Kudat. So tengoklah rumahnya di belakang. Wah, pertama kali juga dia yang bagusnya kan rumah nih. Dia ada tempat apa untuk bilik nenek, ibu bapa, dan diasingkan anak lelaki dan anak perempuan. Oh ni, so yang di atas itu lapantar dia, cantik. Saya pertama kali dengar suku kaum ni. Ah, itulah pentingnya kita datang apa melawat ke sesuatu tempat. Okay guys, kita dihidangkan dengan minuman air kelapa pandan guys. Anak-anak saya tidak suka minum air kelapa, jadi kami perlu habiskan air kelapa ini. Okay guys, itu saja video saya kali ini. Jangan lupa ya guys, tolong subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.